Jangan sampai seseorang bermimpi di siang bolong ingin menjadi seorang yang berilmu, kemudian dia tidak mau berkorban baik waktunya, tenaganya, hartanya. Berkata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, la yustata'u 'ilmu birahatil jism. Tidak mungkin didapatkan ilmu dengan badan yang berleha-leha, dengan badan yang ingin senantiasa santai, tidak mau bergerak, tidak mau berpikir, tidak mau memahami, tidak mau berkorban. La yustata'ul ilmu birahatil jism. Tidak mungkin didapatkan ilmu dengan cara berleha-leha, dengan cara bermalas-malasan. Sebagian mengatakan ar-rahatu la tunalu birrah. Santai tidak bisa didapatkan dengan santai. Maksudnya adalah kebahagiaan di masa yang akan datang, istirahat di masa yang akan datang tidak bisa dilakukan dengan bersantai-santai, bermalas-malasan di masa yang sekarang. Ingin istirahat di masa yang akan datang, maka kita harus capek sekarang. Ingin bahagia di masa yang akan datang, maka kita harus bekerja, berupaya, berletih-letih sekarang. Ini sebuah kaidah. Sebagian mengatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Sebaliknya, orang yang bermalas-malasan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa.